Okay guys, dekat tengah aku sekarang ada satu smartphone yang dikeluarkan pada tahun 2023, iaitu Realme 11 5G. So hari ni aku nak buat unboxing smartphone ni. Aku nak tengok adakah dia masih relevant untuk tahun 2024 ni. Jom kita unboxing sama-sama. Let's go. Alright, so kita buka kotak dia. Dalam dia macam biasalah, Realme akan bagi kita dengan quick guide dan instruction. So dalam ni kita akan dapat casing percuma dan SIM ejector. Okay, warna yang dekat tangan aku sekarang ni adalah warna Glory Gold, yang mana bagi aku memang cantik gila and menyelah lah daripada warna-warna yang lain. Macam warna basic and macam hitam, silver tu bosan. Ah, yang ni memang cantik lah, nice. Dia unik. Yang belakang ni nampak macam besi, tapi sebenarnya dia plastik je. Bagi aku masih okay lah, masih boleh, masih solid. Kat tangan aku ni memang rasa solid. Dia juga dihadiri dengan dual kamera, yang mana kamera belakang dia ialah 108 megapiksel. Dalam kotak ni macam biasa, dia bersertakan dengan charger, yang mana kuasa dia adalah 67 watt, memang laju. Dan juga kabel type C. Macam kita tahulah yang type C ni lagi laju berbanding dengan USB biasa kan. So kat situ memang bagi aku approve lah. Dia nice lah. Okay, first impression aku masa aku kat phone ni, aku sebenarnya agak terkejut sebab, dan impress lah, sebab hanya dengan RM800 lebih kurang kita dapat satu smartphone yang saiz dia besar, yang mana 6.72 inci tu nak main game, nak layan Netflix, nak layan movie, memang layan. Yang juga dia punya screen tu kita boleh adjust sampai jadi 120Hz. Okay, spek yang berada di tangan aku ni, dia mempunyai 8GB RAM dan storage 256GB. Bagi aku just nice untuk kegunaan harian tu, boleh. Okay, dekat kamera dia pula banyak feature-feature yang menarik yang korang boleh cuba sendiri. Dia ada portrait, ada 108 megapiksel punya mode. Kita macam video ni lah, saya cuba dia punya 108 tu. Kalau kita slide lagi ke kanan, ada lagi banyak feature-feature yang menarik lah yang korang boleh cuba. Okay, kalau korang rancang nak beli phone ni, aku suggest untuk korang cuba dia punya mode street mode dengan night mode, yang bagi aku memang sangat useful untuk guna lah dia punya features ni. Ada beberapa hasil gambar yang telah aku ambil menggunakan Realme 11 5G ni. Aku ada try juga guna phone ni bawah cahaya matahari. Kalau korang boleh tengok, screen dia masih on point dan sangat jelas untuk digunakan walaupun time ni matahari masih panas. Memang nice. Overall, setelah beberapa hari aku guna phone ni, aku boleh cakap yang aku memang puas hati. Dan dengan hanya harga RM800 lebih kurang, korang dapat handphone dengan screen besar macam ni, bagi aku memang nice lah. Memang aku recommend gila dengan phone. Itu sahaja review untuk kali ni. Jangan lupa follow semua social media Teh Tarik Times. Assalamualaikum, jumpa lagi.